Napoli juara Coppa Italia lewat adu penalti. Tanpa penalti Ronaldo, Juventus gagal buang dua kesempatan. Dari algojo Juventus, nama Cristiano Ronaldo tidak ada, yang kemungkinan disimpan di akhir. Namun sayangnya, dua penendang di awal Juventus gagal. Juventus menjadi yang pertama dalam adu penalti. Paulo Dybala gagal mengeksekusi penalti. Tendangan ke kiri, terbaca oleh Meret, kiper Napoli. Namun, gawang Buffon bergetar. Terkecoh tendangan pelan inside. Tendangan kedua Juventus dieksekusi oleh Danilo, juga gagal, bola terbang melayang jauh. Kesempatan kedua Napoli, Politano, menghujam gawang Buffon. Meski terbaca ke arah kiri, namun bola tetap masuk. Juventus, dalam kesempatan ketiga, berhasil membobol gawang Napoli, namun, tendangan ketiga Napoli, berhasil menghujam ke tengah atas, gawang Buffon. Giliran Napoli tendangan keempat dan menjadi penentu kemenangan. Buffon terkecoh, lantaran melaju ke kiri, sementara Buffon, meloncat ke kanan. Hasil ini, membuat Napoli keluar sebagai juara Coppa Italia.